Boleh pergi ke arah. Wow. Haris. So sekarang Harith. Ni Haris dekat bahagian goal lane. Apa pendapat awak berdua? Haris yang kedua daripada sebelum ni Zip X yang guna. Ya, benar sekali. Ini akan memberikan satu lagi peluang ataupun ini tanpa meninggalkan masa. Ayuh kita ke Land of Dawn untuk menyaksikan kebangkitan pasukan Onyx ataupun kebangkitan pasukan MDH Esports. Ya, benar sekali. Kita akan mulakan dengan fasa farming terlebih dahulu. Tiada sebarang rusuhan daripada kedua-dua belah pasukan. Namun ada bantuan daripada mereka untuk mempercepatkan pengambilan purple buff. Mungkin akan ada satu rotasi pantas daripada Jouga untuk melakukan rusuhan ke atas red, maafkan saya, orange buff milik pasukan Onyx Esports. Ya, saya suka nanti saksikan apa yang akan berlaku di bahagian gold lane memandangkan Harith sangat-sangat memerlukan item untuk pastikan apabila dia dah level 4, lebih banyak perkara yang boleh lakukan terhadap carry yang terpaksa menunggu lebih banyak item. Dan sekarang ni, kita mungkin akan saksikan pergerakan-pergerakan agresif yang akan dilakukan oleh pasukan Onyx terlebih dahulu. Lagi-lagi, kalau Link yang digunakan oleh Kairi dah level 4. Ya, benar sekali. Kalau Kairi dah level 4, tambah lagi dengan Samoh dah level 4. Itu akan menjadi satu rotasi yang pantas dan engagement yang mudah untuk dilaksanakan oleh pasukan Onyx sendiri. Namun lihat Jinat, walaupun dia yang menggunakan tank, dia yang perlu untuk melalui jalan yang lebih selamat. Onyx, cewek menggunakan damage yang besar, hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan seorang pemain. Tetapi Kairi akan pastikan, terlebih dahulu akan menjadi mangsa. Jinat akan dicari tetapi akibat kerana masih lagi terlalu awal, tidak mampu sebenarnya pemain daripada pasukan Onyx untuk mendapatkan kill yang kedua sebentar tadi. Ya, benar sekali. Satu kesilapan daripada Hehe yang mengakibatkan dia bakal ditumbangkan buat kill yang pertama. Tapi cantik bagaimana Kairi yang dapatkan kill tersebut. Saya jangkakan cewek yang akan mendapatkan kill itu. Dan di saat akhir, Kairi menunjukkan insting assassin-nya untuk mendapatkan kill di waktu yang tepat. Ya, base. Kalau kita ikut bagian logik sebenarnya, pada awal-awal game tak sepatutnya melakukan lebih cuba untuk lakukan tower dive kerana level yang masih rendah, tidak punya item yang banyak. Tetapi ini yang dilakukan oleh pemain daripada pasukan MDH. Sepatutnya mereka tidak akan mengulangi perkara tersebut lagi dengan adanya assassin yang sangat-sangat fleksibel. Dan di bahagian bawah ada dua pertemuan di antara dua pemain daripada pasukan MDH berhadapan dengan dua pemain di pasukan Onyx kerana mereka sekarang ni cuma mulakan serangan terhadap turtle yang mungkin akan dimiliki oleh pemain daripada pasukan MDH. Tapi serangan demi serangan, Jouga pun mendapatkan turtle yang cukup-cukup penting. Nomi 16 telah pun dilepaskan, hanya mendapatkan seorang pemain. Tetapi adanya Hagar the King berjaya mendapatkan boost. Cuba mencari kill yang seterusnya. Tapi Kairi daripada arah belakang berjaya untuk mendapatkan kill yang kedua. Kill yang cukup-cukup penting untuk kembali sustain di dalam game ini. Ya, itulah betapa bergunanya, betapa berkesannya penggunaan Hard Guard bersama dengan Link. Memberikan lebih kekebalan dan memberikan ketahanan yang tinggi untuk Link berada di kawasan hadapan. Walaupun ada banyak crowd control yang dikenakan sebentar tadi, malah Dimas lagi berjaya untuk pulang dengan satu kill. Namun, ada kelebihan yang baik untuk pasukan MDH. Dapatkan satu turtle, dia juga dapatkan satu kill ke atas boots. Tetapi di kawasan gold lane ini, kalau Hehe sekali lagi bertindak yakin, dia mungkin akan dihukum dengan mudah memandangkan kita tahu Hard Guard boleh memberikan bantuan pada bila-bila masa sahaja. Dan kali ini, kedua-dua Roma akan mula untuk lakukan serangan. Ya, Hard Guard Nomi 16 bersama-sama dengan Pikachu untuk dapatkan cewek dan berjaya disudahkan oleh Jouga. Tapi lihatlah bagaimana Samo HP cuba untuk memberikan sedikit bantuan memperlahankan pergerakan pemain-pemain daripada pasukan MDH. Tapi sedikit gagal, tidak berjaya untuk menyelamatkan cewek yang berikan kill yang kedua kepada pasukan daripada Vietnam ini. Benar sekali. Ya, kalau kita saksikan bagaimana pasukan daripada MDH Esports, mereka fokuskan dekat bahagian atas, berikan tekanan kepada Cewe. Dan daripada dua serangan yang mereka lakukan, satu sahaja mereka berjaya untuk hasilkan. Adakah ini pilihan yang terbaik, Samro? Ya, pilihan yang terbaik untuk pasukan mereka. Akan tetapi, untuk kali ini dengan Demon Slayer berada di tangan Jouga, dia perlu untuk kuncikan objektif sebaik mungkin. Malah dia juga ada cooldown reduction daripada spell untuk diri beliau, iaitu Retribution. Dan kali ini adanya IMU yang sudah pun dicuri, mungkin akan ada pertempuran yang lebih kemas untuk dilaksanakan oleh MDH sebentar lagi dengan potensi daripada Need My Help. Akan tetapi 4 saat saja lagi yang berbaki untuk turtle yang kedua muncul
di bahagian sungai. Ya, kita akan boleh buat ramalan di mana Jenan akan sentiasa bersama-sama dengan dia punya god lane iaitu Hehehe untuk memberikan sedikit kekebalan. Tapi dengan adanya turtle yang kedua, turtle pertama berjaya dimiliki oleh Jogal. Jadi mereka akan pastikan ke setiap semua neutral objektif berjaya dimiliki. Tapi mereka akan pastikan cuba untuk dapatkan satu serangan. Real world manipulation telah pun dilepaskan. The King berjaya mendapatkan the boots. Tetapi apa yang jadi? Temple of Blade akan lakukan cuba untuk mendapatkan Kairi. Seorang pemain ini. My Heart berjaya dijatuhkan. Tetapi lihatlah. Damage yang besar boleh dikeluarkan oleh pemain daripada MDH. Memaksa Khairi untuk melarikan diri. Dan dalam masa yang sama, cuba untuk dapatkan pembuff buff ini. Cukup baik bagaimana Khairi. Dia tahu selok-belok map ini. Dia tahu di mana dia perlu untuk berada. Dan dia berjaya untuk memastikan walaupun turtle tersebut di dia tidak mampu untuk melakukan saingan. Dia berjaya untuk merompak serba sedikit sumber daripada jungle milik pasukan MDH. Dan dalam waktu ini, daripada sudut mata menang 3 berbalas 3 cukup sedikit. Begitu juga dengan kedudukan ekonomi. Tak jauh bezanya. Dalam lingkungan 500 gold sahaja yang diungguli oleh pasukan MDH. Akan tetapi masa yang ditunggu-tunggu oleh Khairi dan juga cewek mungkin akan tiba nanti. Ya, sebenarnya cewek banyak perkara perlu dibuktikan. 15 lapor dilepaskan bersama-sama dengan Zaman Force. Lihatlah mengenai Khairi berjaya mendapatkan Roma daripada MDH. Tetapi akan memastikan Angela tersebut berjaya dikeluarkan. Tetapi double kill berkata Shamilo berjaya mendapatkan seorang lagi pemain daripada MDH. Satu perkara yang menarik dekat sini Shamilo, adakah pasukan Onyx kena fokuskan di bahagian atas? Wah, terus saja sekarang ni King terlebih dahulu dikorbankan. Dekat bahagian atas ya, mereka perlu fokuskan pada Hehehe. Tapi Joga. Tempo Sobek telah dilepaskan oleh Khairi. Hampir-hampir berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Tapi dengan adanya 4 pemain daripada pasukan Onyx masih lagi tidak mampu untuk mendapatkan kill-kill yang penting berdasarkan itemization sekarang di Sunfrost. Ya, berdasarkan itemization yang sudah dilengkapkan, nampaknya Hehehe memberikan fokus kepada Caution 5. Bukanlah kepada Demon Hunter mahupun Golden Staff sebagai item yang pertama. Tapi Boots. Ya, kena Dominion Blast. Tapi ada sudah bantuan daripada arah belakang. Tapi lihatlah damage yang dikeluarkan oleh Hehehe. Sebenarnya, pemain-pemain daripada pasukan Onyx, mereka kena respect damage yang dikeluarkan oleh Khairi. Sekarang ini telah bertukar kedudukan. Namun itu real world damage telah pun dilepaskan oleh Sans. Cuma untuk mencari seorang pemain. Tapi cewek cuma untuk dapatkan. Ni My Health. Berjaya ditumbangkan akhirnya oleh pemain yang menggunakan Haris. Cuma untuk carikan double kill. Tetapi masih lagi terlalu awal. Risiko yang sangat-sangat besar terpaksa diambil oleh Onyx sekiranya mereka ingin mendapatkan pemain tersebut. Khairi seolah tidak boleh dihentikan. Bagi pendapat awal sendiri Sunfrost, apa yang boleh dilakukan oleh pasukan MDH Sport untuk menghentikan sekurang-kurangnya pergerakan yang kemas dilakukan oleh Khairi ini? Pada pendapat saya, mereka perlu untuk pastikan Need My Help dan juga Hehehe berada di tempat yang tidak diketahui oleh Khairi. Pada saat Khairi cuba untuk melakukan pendaratan, jangan berikan damage dealer ini satu kedudukan yang bahaya ataupun jangan berikan mereka first touch apabila Khairi melakukan pendaratan untuk memberikan mereka ruang mengeluarkan damage kepada Khairi. Dan kali ini Jenat sudah masuk Joga. Ya, mata tertumpu di bahagian turtle di bahagian bawah. Cuba untuk dapatkan turtle telah pun dimulakan oleh pasukan Onyx. Real world manipulation telah pun dilepaskan oleh Khairi. Namun itu adanya Numina Blast. Tempo Sublet terpaksa dilepaskan untuk melarikan diri. Agak sedikit sukar sebenarnya pasukan daripada Onyx. Cuba Joga untuk mendapatkan turtle. Tapi Joga terkena Zaman Force yang baik. Telah pun dilepaskan oleh cewek. Nyawa sangat-sangat tinggi. Tapi Khairi berjaya untuk dapatkan turtle. Macewe membuktikan Haris beliau sangat-sangat berbahaya. Apabila mendapatkan double kill, Need My Help. Mangsa yang seterusnya sempat jenat. Berhenti dikeluarkan. Tetapi sayang seribu kali sayang. Hehehe. Percaya mendapatkan sesuatu dekat sini. Ya, terus saja mendapatkan kill tersebut dan lihatlah bagaimana Joga sebentar tadi terpaksa hilangkan diri terlebih dahulu. Dan menjadi mangsa buat kali yang kedua. Ya, dia berubah menjadi hehehe, menjadi bila dia memberikan golai kepada Khairi. Dan dalam waktu ini, 6 berbalas 2 daripada sudut mata unuan. Namun, daripada sudut menara, semakin lama semakin berpihak kepada pasukan Onyx. Dan secara tiba-tiba, pada turtle yang ketiga, pasukan Onyx menjarakkan kedudukan gol sebanyak 26,000 berpihak kepada pasukan mereka. Dan kali ini, mereka sudah pun mula untuk mengawal map dengan lebih besar lagi. Dan setiap kali Valentina dapatkan ultimate daripada Sans yang real manipulation, dia cuba untuk melakukan team fight tapi seringkali diganggu daripada Need My Help. Jadi Need Help. Cuba ya sebenarnya. Tapi apa yang anda saksikan untuk pasukan MDH, sebenarnya Joga kena menggunakan dimensi itu sebaik mungkin. Ada sebab kenapa dia menggunakan emblem tersebut untuk pastikan neutral-neutral objective seperti turtle. Dan selepas ni kita akan saksikan Lord yang pertama yang akan berada di bahagian bawah. Khairi masih lagi bebas berterbangan dengan bantuan Angela ataupun tanpa bantuan Angela. Dia seperti seekor burung tanpa sangka. Burung tanpa sangka. Faham?
Tapi walaupun dia perlu untuk bergerak dengan lebih bebas, pastikan pergerakan tersebut berjaya sebab tadi dekat bahagian turtle tu kan. Dia hampir berjaya untuk ditumbangkan tapi sempat untuk dia bertindak dengan lebih selamat. Mungkin pada minit-minit yang seterusnya dia perlu untuk melakukan kalkulasi dengan lebih baik. Dan kali ini saya suka dengan adanya Angela Samov yang menjadi seorang pemain yang ditugaskan untuk melakukan clearance, memberikan ruang kepada Boots untuk melakukan damage di dalam sebuah teamfight. Tapi Kyrie dengan Jouga. Tapi kedua-dua pemain ini merupakan pemain ataupun hero yang cukup-cukup fleksibel. Boleh melarikan diri tanpa sebarang masalah. Tadi kita dapat saksikan ada cubaan untuk menggunakan Haggard tapi di-cancel oleh Zamot. Dan sekarang di bahagian bawah, Onyx telah memulakan serangan terhadap Lord yang pertama. Suns berada berdekatan untuk pastikan curilah aku punya ultimate. Aku tahu apa yang kita orang boleh nak cancelkan serangan yang akan dilakukan oleh terutamanya daripada Need My Help. Terus saja serangan demi serangan akan dilakukan oleh pasukan Onyx. Zoning telah pun dilakukan oleh dua pemain daripada pasukan daripada Indonesia. Sun bersama-sama dengan Boots, Void Crystal terlebih dahulu dikeluarkan untuk pastikan pergerakan akan jadi perlahan daripada pasukan daripada Vietnam. Dan serangan yang akan dilakukan oleh pasukan Onyx berjaya membuahkan hasil apabila lot pertama menjadi milik mereka dan terus saja memberikan dominasi yang cukup baik kepada pasukan jago Indonesia. Ketika pasukan Onyx lakukan lot tersebut dan pasukan MDH yang lain berada dekat kawasan yang berdekatan, tapi Jouga memilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Adakah itu situasi yang baik ataupun mereka perlu mencuba saja kontes Lord tersebut? Ya, saya rasa untuk Lord sebentar tadi, ianya dimulakan dengan kesilapan Jouga menunjukkan mukanya di bahagian atas. Sedangkan pasukan Onyx sudah mempersiap sendiri di kawasan Lord untuk mengambil Lord tersebut. Kalau Jouga tidak berada di situ, mungkin lebih mudah untuk saingan dilakukan. Tapi Sons! Serangan yang cukup besar lepaskan oleh Need My Help berjaya untuk dapatkan mid lane daripada pemain pasukan Onyx. Sekarang ini serangan makin lagi telah dilepaskan oleh Zaman Force. Tapi Dominum Blast yang berjaya mendapatkan seorang pemain. Jouga daripada pasukan MDH berjaya menjatuhkan seorang lagi pemain di kala pasukan daripada Onyx berjaya mendapatkan Lord yang pertama. Jouga pemain seperti berada di Jakarta berjaya untuk mendapatkan pemain daripada pasukan Onyx. Ya, tapi terus saja dicari dekat bahagian atas sebentar tadi. Lord perlu dibersihkan terlebih dahulu oleh pasukan MDH sebelum mereka lakukan sebarang teamfight ketika ini. Kyrie berhadapan satu lawan satu. Damage yang besar lepas kembali Kyrie. Dikala cuba untuk lakukan tower dive dan bekan saja berjaya mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Vietnam. Malah berjaya mendapatkan ini tarik di bahagian bawah untuk membuka lebih besar lagi ruang pemain daripada pasukan Onyx untuk dapatkan kemenangan. Ya, tapi kali ini masih lagi masuk. Satu kena tempest of blade. Ya, serangan yang baik. Cuba menggunakan ultimate untuk melarikan diri dikala ada tiga pemain daripada pasukan MDH yang berada berdekatan. Risiko yang tinggi sekiranya pasukan Onyx cuba untuk lakukan tekanan di bahagian tengah. Mereka kena bersabar, tidak boleh terlalu tergopoh-gampar kerana kalau mereka melakukan perkara tersebut, lebih banyak kesilapan yang boleh dilakukan oleh pasukan Onyx. Secara jujurnya, saya rasa ni My Help dah boleh untuk tinggalkan hasrat untuk ambil re-revelation. Gunakan saja skill set. Hardguard pun boleh. Tapi hardguard ni kan paling penting kalau digunakan waktu early game tadi. Sebab bila digunakan hardguard selaku Valentina, dia boleh untuk memberikan bantuan dalam dua teamfight dalam masa yang sama. Kalau dia lakukan rotasi, kalau kebiasaannya lah, Valentina lawan dengan Angela ni, rotasi akan menjadi 3-2 untuk pasukan yang menggunakan Valentina tersebut. Kerana apabila mereka menangkan bahagian yang 3 tersebut, dekat bahagian yang 2 pun, Valentina boleh untuk bertukar tempat dengan cukup-cukup pantas. Ya, satu analisis yang baik dilakukan oleh Sunfrost. Tapi perkara tersebut perlu dilakukan pada awal-awal game. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, game sudah hampir masuki minit yang ke-13. Dominasi yang cukup besar ditunjukkan oleh pasukan daripada Indonesia ini. Onyx bermain dengan cukup-cukup garam. Pada awal, Cewek diasak bertubi-tubi. Tapi kali ini, dia dah boleh menggunakan segala skill set yang ada di tangga yang kedua sekarang. Gol yang paling banyak di belakang Kyrie sendiri. Kyrie terus masuk. Mungkin dia akan berjaya untuk dapatkan kill. Ya, bersama-sama dengan Suns yang menggunakan Aria World Main Pleasure. Tetapi Cewek terlebih dahulu berjaya dapatkan seorang pemain. Cuba untuk mencari The King. Tapi King masih lagi kebal. Mereka tidak mempunyai minion. Tidak mahu mengambil perkara tersebut untuk cuba melakukan perkara-perkara yang mungkin bakal menjadi satu perkara yang cukup sia-sia buat pasukan Onyx. Ya, benar sekali. Mereka tak ingin lakukan perkara yang sia-sia. Mereka terus mari ke kawasan Lord. Cuba untuk dapatkan objektif dengan lebih awal. Tapi MDH kekurangan dua orang pemain daripada pasukan Onyx. Dengan kelebihan yang ada, Onyx akan mengucikan Lord yang seterusnya, Luminous Lord. Akan tetapi, pada benda pasal dia, kubu pertahanan milik pasukan MDH masih lagi cukup baik dan mereka juga ada high ground yang
boleh kita katakan mampu untuk dipertahankan sekiranya mereka berjaya untuk dapatkan sekurang-kurangnya kill ke atas Kyrie. Pasukan MDH Esports dengan adanya Jogga menggunakan Benedetta, kelebihan yang terakhir yang dia boleh ada adalah untuk melakukan split pushing. Adakah pasukan MDH Esports perlu fokuskan kepada split pushing terlebih dahulu pada ketika ini yang di mana mereka telah pun tertinggal dari level dan juga gol? Kalau kita saksikan dari segi masa, sekarang sudah masuk minit yang ke-14. Kesemua pemain-pemain pasukan Onyx sudah mempunyai at least 3 core item. Dan apabila mereka mempunyai 3 core item yang cukup besar, mereka boleh mengeluarkan damage yang besar dan bukan sahaja damage yang besar, malah mereka boleh mempertahankan sekiranya ada serangan yang cuba dilakukan oleh Jogga. Memandangkan sekarang dengan 4 turret milik pasukan MDH telah pun tumpas, dibantu dengan Luminous Slot yang berada di bahagian bawah, agak sukar sebenarnya MDH hanya menunggu kesilapan yang boleh dieksploitasikan oleh pasukan MDH untuk mendapatkan kemenangan. Ya, benar sekali. Mereka menunggu kesilapan, akan tetapi nampak seperti pasukan Onyx kali ini cukup mudah daripada sudut execution mereka. Dari banyak mechanic error yang mampu untuk ditampilkan melainkan daripada Kyrie sahaja. Hero-hero daripada Samo, Boots, boleh kita katakan mudah untuk melakukan engagement, dan kali ini engagement di bahagian bawah akan dilaksanakan. Yang hentakan yang baik dilakukan oleh Lord cuba untuk dapatkan inhibited turret, tetapi Jewel terlebih dahulu berjaya dapatkan seorang pemain. Satu kill yang cukup penting apabila legendary diberikan kepada Kari. The King menjadi mangsa. Jewel mendapatkan double kill. Agak sukar sebenarnya pasukan daripada MDH untuk mempertahankan Crystal. Double kill diberikan, hampir berjaya mendapatkan wipeout, dan tanpa sebarang wipeout pasukan daripada Onyx berjaya mendapatkan poin yang kedua. Poin yang cukup penting. Ya, cukup penting untuk mereka stay kekal dekat bahagian upper bracket. Dan kali ini riak wajah yang sangat gembira daripada penyokong-penyokong Onyx Indonesia. Perlawanan telah pun selesai, menyaksikan sememangnya penukaran line up sekalipun tidak menjejaskan reputasi ataupun menjejaskan formasi yang ingin dilakukan oleh pasukan Onyx Indonesia ini. Bawa pulang mata yang putih untuk kekal Kin nombor 2. Ya, benar sekali. Mata mereka yang sudah berjaya untuk dapatkan, tapi mata kita pula yang di